Dari pesantren Gulu-Gulu, lokasi cawapres nomor 1 akan berkunjung ke pondok pesantren Antaqwa Gulu-Gulu. Di belakang saya ini sudah banyak berkumpul masyarakat dan tokoh-tokoh untuk menyambut kedatangan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Akan melakukan kegiatan. Nah, saya termasuk yang mendapatkan kehormatan karena saya merasa bagian dari keluarga besar Nuqayyah, dan kita hari ini kedatangan tamu agung. Beliau juga silsilahnya sebetulnya adalah keturunan Madura, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini beliau adalah keturunan dari Ratu Putri Harisbaya, ya Kiai, dari Prabu Trenggono. Itu nanti kapan-kapan Kiai Ma'ruf harus diminta untuk menceritakan secara lengkap silsilah beliau. Jadi beliau ini sebetulnya juga sama dengan rentetan sederja, yaitu adalah orang Madura. Ya. Nah, jadi Abah Ma'ruf ini mengikuti tren global. Donald Trump itu 72 tahun ternyata. Ya, jadi kalau ada yang kemudian mengatakan beliau sudah sepuh, keliru itu. Justru dari beliaulah kita harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Beliau masih masuk dalam usia produktif yang siap mengabdikan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Siapa di sini yang sampai domblong kalau bahasa Jombangnya? Karena terpukau. Karena penampilan Abah Ma'ruf yang luar biasa. Ini membanggakan tidak? Membanggakan tidak? Bayangkan ada seorang santri yang ditonton puluhan juta, bahkan ratusan juta pasang mata di seluruh dunia, karena yang melihat itu bukan cuma di Indonesia, yang penampilannya luar biasa membius kita semua. Sebagai santri, sebagai santriwati, bangga tidak? Ada seorang santri, dulunya santri, sekarang kiai besar, telah berhasil memberikan inspirasi kepada dunia. Thank you.